Weh, tunggu luar sorang-sorang. Ah, isau kot lah bang. Ngantuk lah bang. Malam tadi tutup kedai pukul 4. Malam full juga lah. Biasalah hujung minggu bang. Hujan lagi diorang relax dulu. Dah habis hujan baru diorang gerak balik lah. Malam kat kreatur juga lah. Marah? Marah. Marah tu biasalah bang. Kalau dah ramai-ramai tu, mana-mana tempat pun sama. Cumanya kalau family, saya advise datang hari biasa ke, hari Rabu, Khamis, tu okey lah. Tapi kalau nak datang hari Jumaat untuk family, Jumaat Sabtu, datang petang. Buka je kedai 6.30 sampai pukul 8 macam tu, okey-okey tu. Kalau hujung minggu ni, malam budak-budak motor ramai. Takut family nanti akan tunggu lama, kesian anak-anak. So, tak syok lah. Nasihat saya, call dulu sebelum datang. At least saya boleh prepare something untuk family, get ready bahan-bahan semua kan. So, tak adalah tunggu lama. Jangan lupa support Mi Udang Lembah Peringin Route E1. Tak ikut. Ada reunion. Bertanggungjawab untuk ni. Kami tengah mempersiapkan diri untuk ke Cambodia. Jadi, tak pergi. Okay? Alright. Pak, lambat. Enjoy. Enjoy. Take care. Bye. Hey, ada lagi rumah ke? Ada hal bang. Perjalanan jauh. Siapa nak motor ambil cepat? Pilih-pilih. Waisuki. Ya. Satu dedifnya. Satu water swing. Satu gamin. Satu abang bangau. Satu gami. Nah, semualah. Yit, ketinggalan. Tak tahu aku dia lambat bangun aku. Alah, kau ni nak. Mana dah? Yit, yang kena yang lambat. Apalah kau. Tak tahu lagi. Perjanjian dia, apa ni, nasi kandar. Tapi tak tahu manalah. Saya ikut je. First time Ipoh bukan saya first time. Memang saya dibesarkan di Ipoh. From form 1 sampai form 5. Saya sekolah dekat Ipoh. So, Ipoh. Minggu lepas bukan cakap sekolah dekat ni. Temelo. Ya. Itu sekolah pondok, sekolah rendah. Kau jangan fikir pun nak darah apa. Tak minum ni. Apa asal bawa ni? Ha? Asal bawa? Barang-barang ni dalam beg ni ada beg. Sampai ketiga lepas tu rumah member saya, rumah sepupu saya, tidur rumah dia. Tu yang bawa beg ni. Dalam ni kan saya nak letak barang. Buat apa? Barang sekitar motor. Bila? Nombang. Oh, tu asal ni masuk dalam ni? Haa. Okey, okey, faham. Kalau daripada sana masuk kotak bang, kena tahannya. Cuba lah. Haa. Apa tu? Wih, banyaknya.
motor Vespa bang. Motor Vespa bang. Kita pakai Vespa bang. Dah ambil lah bang. Yang baru bang. Kat sana banyak bang. Baru lama semua ada bang. Minta spare part dengan abang boleh tak? Boleh. Boleh call dia. Boleh call. Kalau pergi mana? Pergi pantai? Pantai lah. Ha? Wah, pergi ke? Apa yang ada? Tak ada, ini tak ada bergelap-gelap ni. Ya tak. Ini hari ada pertandingan mahjong. Jadi kami daripada wakil Sabah, Selangor dengan Jinjang nak lawan dekat Ipoh. International lah. So God of Gamblers, mahjong semua akan berkumpul di Ipoh. Ini dia punya referee. Peraturan semua tanya dia lah. Malam, kita ada big fight. Kita ada big fight. The challenge sama sendiri. Big fight, very big fight. Big fight, very big fight. Bang Belut, Zack ada. Min pun ada Min, Min. Asmin, saya mau challenge Asmin saja. The champion, champion. Tak, malam ni kita main chip, Dik. Biasa kita main cantik-cantik semua tak rasa kan? Sekarang kita main chip tau. Siapa kalah, bagi chip dekat orang yang menang tu. Bagi dulu. Bulat-bulat punya chip tu. Lepas tu, end of the game tu kita tengok siapa paling banyak. Itu jentik lah. Jentik tau. Eh, jentik lah. Siapa tak ada pakai glove, nasib lah. Pakai glove tau. Jentik. Tengok jari ni. Kena penampar habis. Kena penampar habis. Apa? Judi, I'm God Gambler, you know. How much? Satu mata, RM5. Boleh? Boleh berani? Haram bang, tak boleh ya. Haram. Haram, apa haram? Uang mah, uang tak haram mah. Gamble pun haram. Atas motor. Bersama anak reggae, bersama anak rasa, bersama anak gimbal, bersama anak Vespa. Keliling kota naik Vespa, indahnya. Bersama anak reggae, bersama anak rasa, bersama anak gimbal, bersama anak Vespa. Keliling kota naik Vespa, indahnya. Vespa, sayang Vespa ku mati, dan cewek tu pergi di bawah Messi. Aku anak Vespa yang gak punya apa-apa, hanya moda cinta kaya hati saja. Dia kata pergi nasi ganja, tapi ini M Salim.
Bolehlah, kanda jugalah. Kari-kari, papadum, papadum, itu juga. Janji kinyang. Orang mau makan kambing jantan. Bos makan kambing jantan. Kau jembe? Ada. Kau jembe? Ini kari jembe. Baru ngam. Wui. Makan nasi kandak. Best. Special. Ah, sini pertama kali. Yes, kedai ni lah. Pertama kali. Sedap. Nasi kandak. Saya masuk ke nasi kandak. Special, special. Kan, itu Salim lain. Itu, itu Bangla punya orang. Bukan saya. Keropok hari ni. Keropok rangup special edition. Tak jual ke? Eh taklah, kita nak makan-makan kan, family kan. Family-family nanti ni, gather-gather. Hari ni juga habis. Ah, ada satu lagi sini. Tadi 5 bulan dah. Yet mana yet 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 mana yet. Tak tahu dah sesak ke apa kah, tak tahulah dah. Nah bro, ha sanggem sanggem. Minum lah. Pandai saya hentam juga bola. So saya janji itu bola masuk. Tak kira bola siapa, bola orang pun saya pukul.
saya tunggu-tunggu saya kan. Hmm. Wah, ini so punya saiz ni, ini so. Ah! Lagi so kan ni. Sorry lah, bujang malam minggu semalam overnight lah. Tahu-tahu tengok jam dah pukul 3. Alamak, esok nak ride ni. Buka-buka mata tadi dah pukul 8 pagi. Dengan baju tak packing apa semua. Makan lah tadi dekat M. Salim. Kari dia terbaik. Kari dia terbaik. Lepas ni tidur lagi ya? Lepas ni, oi, tak boleh tidur lah. Dah sampai kawan-kawan ramai tak kena tidur lagi. Kamera lagi baik. Kamera lagi best, sejuk. Kenapa sini tak sejuk? Oh, sini. Tengok air pun sudah hitam. Baju dengan kulit pun dah nak sama lah ni. Ini ada girls team baru join. Nama dia Buli Pak. Ya, hey, buat Uganda kan. Ini saja je, ni bukan duit. Kau tak boleh main duit, berdosa. Eh, dah. Dah. Alamak. Mana sedih lah korang tengok. Dah ni nak hidup dia. Menang terus habiskan. Pengkorak hidup. Nah, bayar lah. Geng kena bagi 2 biji. Eh, kena bagi yang merah. Merah. Kenapa 2 biji? Dapat. Bayar lah. Kita kontrol-kontrol game tu dia habis. Pasal apa dia ada 24? Ya? 4 ke 8? 20?
Ha? Halis biji lah bro, ingat apa aku lah. Ha? Kecil ni lah. Wangi punya ni. Baby oil lagi. Aku tak nak sakit pada. Ha? Lain sikit eh. Apa dia panggil apa? Oh, suara dia. Alah, dia keluar ni. Ha, keluar. Dia sikit. Nama dia, cina pun ada. Kanina. Nama cina. Ya, ada. Jangan tahu. Lawan sapu minyak tadi dah tahu dah. Saya memang giat bang. Umur ni memang giat. Ada kan? Ada lagi-lagi kan? Ha. Kita tu cakap berapa lama dah you simpan. Ting tang, wala wala bing bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting tang. Lala. Lala, masalah. Lala, lala. Soalan tu angka. Ting tang, wala wala bing bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting. Sabar. Jadi sabar. Ting tang, wala wala bing bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting tang, wala wala bing bang. Macam mana tangan kanan yang sakit? Back, oh, eh, oh, ah, ah, ting, tang, wala, wala, bang, bang. I told the whistle.
Tapi memang dia baju merah sebenarnya. Itu bukan dia punya. Bukan abang. Bukan arwah. Arwah yang saya. Dia kena pesan. Kalau kita ambil kita mengarah ni sebenarnya, dia tak boleh ambil benda tu. Kalau tak edit, kalau tak orang tu, macam orang yang sakit tu, dia okey, nanti dia datang balik. Ada sakit tu akan datang balik. Nanti dia orang sakit tu, dia akan datang balik. Dia akan datang balik. Orang tu akan ingat. Sebenarnya tak boleh. Tapi kalau orang bagi pun tak boleh. Itu kalau ikhlas orang tu lain lah. Kita tak, kita tak boleh. Tak, sebab selalu dengar kan, kalau orang urut, kita mengeras. At least RM2.50. Biasa dengar RM2.50. Ada orang RM5 bang. RM5? Itu memang kalau daripada dulu-dulu orang lama dia kata RM5. Gajian dia kan? RM5 tu dia ada makna dia bang. Untuk tu kita buat. Ya, kalau RM1.20? Hehehehe, otak guna aku tahu. Cepat dia gelap. Itu sebab badan dia sakit. Terpaksa balik dulu bang eh. Terpaksa tinggal awal sebab anak penat lah. Nombor dua tu. Jumpa lagi next okay. Side. Okay, thank you. Awal yang balik. Aduh bang, jauh lagi bang perjalanan. JB bang, balik JB. Jauh lagi bang. Ni nak menghadap. Lagi 6 jam bang. 6 jam, 7 jam baru sampai. Nanti lain kali kita jumpa lagi bang. Mi udang tak bawa ke? Mi udang tak ada. Memang sesuai lah untuk you buat apa ni, gathering ke kan. So once you go into that gate then, kalau you ada bawa supply makan semua, memang tak payah keluar lah. So everything is inside. Karaoke ada, game, board game berlambak-lambak, pool punya table pun ada, semua ada. So kita orang daripada semalam sampai ni tak keluar lagi. Dalam ni je. Pagi ni pun sambung lagi game. So overall memang best lah tempat ni. Ni main jahat tu ni. Baru best. Ada satu je bawah. Ni awal lagi ni. Kapitan, Gigi ambil video. Gigi ambil video, Gigi ambil video. Confirm, confirm. Kamera, kamera. Confirm, confirm. Ni is Gigi tau, ni is my game tau. Goyang. Dia main tak ada rules je, tengok. Patutlah si atas tak boleh ambil kan? Kan? Oh, iya ke? Home. Oh, Gigi. Dia kasi pressure sama orang lah. Ni kumpul. Ni kumpul. Ki. Tak boleh. Ah. Thank you.
drank my wine. I seen you walking down in Chinatown. I called you but you could not look around. Why can't we be friends? 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 I bring my money to the welfare line. I see you standing in it every time. The color of your skin don't matter to me, as long as we can live in harmony. Why can't we be friends? 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 Apa ya, okey? Homestay tu, homestay tu terbaik. Penuh dengan aktiviti. Boleh main pool, mahjong ada, carrom ada. Apa lagi? Pool pun ada, tapi pool kecil lah. Karaoke ada, baik punya. Puas hati. Rumah besar, parking besar. Apa lagi? Okey lah untuk aktiviti, tak payah keluar rumah. Duduk saja, ngam. Carrom main best, memang best. Empat orang, Aida dengan Atan, group saya dengan Abang Zaid. Kalah. Tapi best main. Bilik best. Sebab tidur ramai-ramai kan, tidur dengan semua geng-geng kan. Sebelum tidur berbual dulu, macam-macam topik. Dan sampai tiba-tiba semua senyap aja. Rupanya semua dah seorang-seorang dah tidur lah. Dah tak dengar apa-apa dah. Pagi betul-betul dengar bunyi alam je. Memang best. Kalau ada masa lagi kan, next time ke kalau ada singhtv buat organize ni, Belut TV, I join.